أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وعن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا غدوة في سبيل الله حول أحد خير من الدنيا وما فيها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan sahibu duyafa, sahibul bait, ayah suhu kita, yang dihormati ayahanda, jadi dan seterusnya sahabat-sahabat yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi segala puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana seumur hidup kita dalam dunia yang sementara ini ternyata terlalu banyak anugerah dan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, yang mana nikmat ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala bukan terhenti sampai kita meninggal dunia. Tetapi sayangnya Allah kepada kita, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita akan berkekalan di dalam syurga untuk selama-lamanya. Kita datang ke dunia ini cuma sementara saja. Di dunia ini kita berkenal-kenalan. Dalam dunia ada ayah, ada anak, ada adik, ada kakak, ada nenek, ada moyang, ada sahabat-sahabat. Tetapi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti, semua di kalangan kita, sama ada yang tua atau yang muda, kanak-kanak atau orang dewasa, semua di kalangan kita akan diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi remaja-remaja yang tampan, yang kacak. Begitulah juga dengan kaum-kaum ibu, kaum wanita. Kita akan diubah oleh Allah SWT menjadi makhluk manusia yang paling cantik, yang paling indah, yang paling jelita, yang tidak akan ada sesiapa mampu menandingi kecantikan dan keindahan wajah kita semua. Nikmat yang Allah SWT bagi kepada kita dalam dunia ini, kata Nabi SAW, "Mad dunia fil akhirah." Ia adalah nikmat yang Allah beri kepada kita di dunia ini. Jika dibandingkan dengan nikmat yang bakal menanti kita dalam surga, adalah seumpama seorang di kalangan kamu mencelupkan hujung jarinya ke dalam lautan, fal yanzur bima yabna, maka dalam dilihat banyak mana air yang melekat di hujung jarinya, itulah banyaknya dan itulah hebatnya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita di dalam dunia ini. Tetapi ulama mengatakan setitik air macam mana boleh mengenyangkan seluruh manusia dalam dunia? Setitik air macam mana boleh memuaskan nafsu dan keinginan seluruh kita? Sebab itulah ulama mengatakan dunia ini bukan tempat untuk Allah balas segala amal kebaikan kita, segala pengorbanan kita. Mengapa begitu? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pahala ucapan subhanallah, alhamdulillah yang kita ucap dalam dunia ini. Allah, Nabi SAW sebut wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ganjaran bagi ucapan subhanallah itu saja pun dah penuh langit dan bumi. Pahala ucapan subhanallah, di mana Allah telah nak bayar kita punya segala amal ibadat kita yang banyak, zikir kita, tasbih kita, dakwah kita, bacaan Quran kita, kasih sayang kita semata-mata kerana agama, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan keinginan kita
tidak lain dan tidak bukan adalah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari nanti kita akan berjaya menyeberangi titik sirat. Maka di sana kita akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah orang pertama melintas titik sirat. Maka di sana nanti malaikat akan anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seekor unta yang diperbuat daripada emas. Maka bila tiba di sana, di seberang sana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mula mengatur barisan-barisan saf bagi umat baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga umat-umat yang lain. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 120 saf ahli syurga yang mana mereka akan beratur untuk memasuki pintu gerbang syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana daripada 120 saf itu 80 daripada Allah anugerahkan kepada kita semua umat akhir zaman. Bagi setiap golongan akan ada pemimpin mereka masing-masing. Setiap pemimpin akan memegang panji-panji. Bendera ulama akan dipegang oleh Sayyidina Muaz bin Jabal. Masing-masing akan ada bendera masing-masing. Di belakang Muaz bin Jabal, semua ahli ulama akan masuki pintu gerbang syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ada sayyidul wuldi Adam wala faqah. Akulah penghulu bagi seluruh anak Adam, tetapi aku tak sombong sikit pun. Biadi liwa'ul habbi yaumal qiyamah wala faqah. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar, Allah kurniakan kepada aku panji-panji kepujian. Yang mana itulah panji yang paling mulia. Bendera yang paling mulia akan dipegang oleh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu kita semua akan bersiap-siap untuk memasuki pintu gerbang syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, harumnya syurga itu seandainya kita berada 100 tahun lagi daripada jarak kita dengan pintu gerbang syurga Allah taala, nescaya bau harum, haruman kasturi daripada syurga itu telah dapat kita cium walaupun jarak kita dengan syurga masih sejarak 100 tahun perjalanan. Begitu harumnya syurga Allah Subhanahu taala itu. Maka nanti untuk masuk ke pintu syurga tuan-tuan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syurga ada 8 pintu. Yang mana masya-Allah selama ini pintu itu tak pernah dibuka. Bila kita sampai di depan pintu nanti, pintu tetap dalam keadaan tertutup. Maka di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ketuk pintu syurga. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu itu diperbuat daripada batu permata dan tembok yang merupakan pintu gerbang syurga Allah taala itu, temboknya diperbuat daripada emas. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ketuk pintu syurga. Maka di saat itu malaikat ridwan akan bertanya, man anta, siapa kamu yang berani mengetuk pintu syurgaku? Maka di saat inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab bahwasanya ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kala itu apa yang berlaku? Malaikat ridwan alaihi salam akan mengatakan, sesungguhnya kami tak dibenarkan untuk buka pintu syurga melainkan hanya kepada individu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya masya-Allah malaikat ridwan akan menyampaikan berita gembira kepada semua ahli syurga bahwasanya masya-Allah kedatangan tetamu kita, iaitu tetamu yang paling istimewa, calon-calon ahli syurga, mereka dalam perjalanan, dalam persiapan untuk masuki pintu gerbang syurga ini. Bergembiralah kamu. Maka di saat itulah malaikat ridwan akan buka ke 8-8 pintu syurga. Maka bila mana 8-8 pintu syurga dibuka, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap satu daripada pintu syurga itu jaraknya 2 bulan perjalanan. Maka seandainya nanti tiba pada hari kiamat, masya Allah, walaupun pintu gerbang syurga begitu besar, akan tiba satu hari di mana pintu itu akan penuh sesak dengan penghuni syurga yang begitu ramai yang bersiap sedia untuk masuki pintu gerbang syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di dalam syurga, rupanya Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan sebuah hidangan yang sangat besar kepada kita semua dalam satu ruangan, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sarapan pagi yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala akan hidangkan untuk semua ahli syurga yang berupa 60,000 jenis makanan yang Allah SWT akan hidangkan untuk ahli syurga makan dengan sepuas-puas hati mereka, yang mana Allah telah beritahu, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah minumlah sepuas-puasnya sebagai menampung kerana kamu di dunia dahulu kamu banyak terlepas waktu makan semata-mata kerana sibuk dengan urusan agama, urusan dengan takaza-takaza agama,
Kamu sentiasa kelaparan, sentiasa kesibukan, tak tentu hala waktu makan kamu. Tetapi pada hari ini aku hidangkan 60 ribu juadah makanan. Yang paling istimewa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hati ikan yang sangat besar, itu hati ikan paus dan juga daging lembu daripada lembu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita sarapan pagi, maka akan datang sekumpulan malaikat-malaikat yang menjadi khadam kita dalam syurga nanti. Mereka akan datang bawa kita untuk menuju ke rumah kita masing-masing, kampung halaman kita masing-masing. Demi Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan kenal rumah kalian di syurga nanti sama macam kalian kenal rumah kalian sewaktu berada di dunia ini. Masya Allah, bila mana kita sampai ke depan pintu syurga, ternyata kita akan lihat, masya Allah, di depan pintu syurga kita, Nabi SAW beritahu setiap syurga akan ada 4 pintu pula nak masuk. Satu daripada pintu itu malaikat akan datang ziarah kita. Satu lagi pintu yang kedua daripada pintu ini kita akan menuju untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk pergi ziarah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pintu yang ketiga daripada pintu itu nanti semua ahli keluarga kita yang nak datang ziarah kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, mak ayah kita nak datang ziarah kita, ada satu pintu khas untuk mereka masuk. Dan satu lagi pintu, kita adalah di antara kita dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buka pintu nanti, kita boleh berdialog dengan ahli neraka, sahabat-sahabat kita yang ditakdirkan kerana dosa maksiat mereka, mereka dicampak ke dalam neraka. Kita boleh bersembang dengan mereka, kita boleh tengok keadaan mereka. Maka di kali itulah ahli syurga akan bersyukur pada Allah, alhamdulillahillazi adhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan ketakutan, kebimbangan daripada hati kami. Tadi nak lintas di jalan sirat, begitu takut kami, begitu risau kami. Selamat tidak nak melintas di jalan sirat yang sepanjang 1500 tahun perjalanan di bawahnya neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Inna rabbana laghafurun syakur. Tuhan kami betul-betul pengampun dan sangat-sangat berterima kasih kepada kami. Sikit sangat ibadat yang kami buat di dunia dahulu, pengorbanan yang kami buat di dunia dahulu, tetapi ternyata balasan yang kami terima pada hari ini satu benda yang tak mampu kita nak bayangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, sesungguhnya orang paling miskin di dunia yang hidup daripada kecil sampai mati tak pernah merasa kesenangan, tak pernah merasa kemewahan, satu saat Allah celup dia di dalam syurga, maka dia akan terus menjadi lupa daratan. Sehingga bila malaikat tanya, pernahkah kamu mengecap sebarang kesusah payahan sewaktu hidup di dunia? Dia kata, demi Allah, satu saat pun, sekali pun saya tak pernah merasa susah payah hidup di dunia. Hanya baru saat hidup di syurga, dah lupa siapa diri dia, dah lupa kesusahan yang dialami dahulu. Maka masya Allah, di sana nanti malaikat-malaikat akan beratur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk tiap-tiap ahli syurga, sama ada laki-laki dan perempuan, nanti masya Allah, kaum ibu tak perlu risau tentang syurga. Sebab apa? Kita akan disandingkan, kita akan dipasangkan dengan suami masing-masing di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Suami kita di dunia, itulah bidadari kita di dalam syurga nanti. Dan isteri kita di dunia, itulah bidadari kita di dalam syurga. Yang mana kecantikan isteri yang soleha, bila dia dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan suami dia, kecantikan mereka adalah 500 kali ganda lebih cantik daripada bidadari biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan masya-Allah dalam syurga nanti. Walaupun kita banyak madu, ya, minta maaf, Nabi SAW sebut ada 72 isteri yang akan Allah Subhanahu Wa Taala kawinkan dengan setiap pasangan ahli syurga. Tetapi dalam syurga nanti tidak ada lagi rasa cemburu, masing-masing menghormati antara satu sama lain, masing-masing merelakan hak mereka. Tetapi masya Allah, istimewa yang paling besar sekali, walaupun Allah Ta'ala jadikan bidadari yang lain daripada tiga unsur, daripada za'faran, daripada kafur dan daripada kasturi, tetapi ternyata wanita dunia yang sanggup berkorban untuk agama Allah Ta'ala, yang redha dengan Allah dan Rasul, yang taat kepada Allah dan Rasul, maka kecantikan mereka 500 kali ganda lebih cantik daripada bidadari biasa. Maka di sana nanti masya Allah, dalam syurga Allah mengatakan, wazawwajnahum bihurin 'in. Allah adakan sebuah pelamin gergasi
yang mana pada hari itulah kita sekali lagi akan diijab kabulkan di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, bersama dengan isteri kita, bersama dengan suami kita. Di sana anak-anak kita tak akan ganggu kita, masya Allah. Tak ada anak-anak, anak-anak dengan surga masing-masing. Kita dengan syurga kita, kita dengan bidadari, kita dengan bidadara kita. Di sana nanti masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, akan bertawaf untuk memberikan hidangan kepada mereka, bagi cuah air teh, cuah air apa nak minum. Masya Allah, dekat dunia ni kita nak minum air apa-apa, kalau pergi kedai restoran abang ni kita tanya nak minum air apa ustaz, kita pun terfikir-fikir, terkebil-kebil nak minum air apa rasanya, sebab rasanya air dekat dunia ni tak ada dah yang sedap, semuanya dah rasa belaka lah. Tetapi dalam surga nanti masya Allah, Allah SWT bagi tahu, aku minum, bagi minumkan kepada kamu, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, aku bagi minum minuman yang sangat suci kepada kamu. Allah bagi kita minum air susu, air madu, air arak, air arak yang dicampur pula dengan kasturi jadi flat, jadi aiskrim. Masya Allah, kita boleh minum. Dan mana Allah Ta'ala beritahu, bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in, yang mana dia punya teko dia, dia punya cawan dia, dia punya pinggan, semua daripada emas. Tuan-tuan rahmatkan Allah, Allah Ta'ala akan hidangkan mula-mula sekali tuan-tuan, wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Allah Ta'ala suruh malaikat pilih daripada kebun surga, buah paling hebat, buah paling segar, paling lazat, buah tadi dihidangkan di depan dalam pinggan ahli syurga. Dan setelah itu Allah Ta'ala hidangkan walah mitoirin mimma yastahun, daging-daging burung yang sangat-sangat menyelerakan. Masya dekat kali itu masya Allah, ha? Masya Allah, wildan tadi akan terus mencurahkan sebanyak mana yang kita nak makan, banyak mana kita nak minum. Tidak ada kesudahan. Bahkan ulama kata habis makan, habis minum, kalau kita nak makan pinggan dengan dia punya teko tadi dengan cawan pun boleh makan sekali. Masya Allah, emas tadi pun boleh makan sekali. Masya Allah. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, nanti kalau kita makan, 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 macam mana dengan qada hajat, sedangkan dalam syurga tak ada tandas? Maka dikala itu Nabi SAW beritahu, makanan tadi akan hadam menjadi peluh, dan peluh tadi akan berbau harum macam kasturi. Masya Allah, itulah masya Allah kenikmatan yang Allah telah bagi kepada ahli syurga. Tengah kita menikmati makanan, tiba-tiba akan datang malaikat minta kita tukar baju baru. Tuan-tuan, tiap-tiap hari dalam syurga, ahli syurga akan sama ada laki-laki dan perempuan diberikan 70 pakaian yang baru, yang tak pernah desainnya ada pada hari semalam. Baju semalam, semalam punya desain. Pagi ni punya desain. Kata Nabi SAW, baju-baju di syurga ditenun daripada batang-batang pokok. Maka tiap-tiap pagi malaikat akan buka pintu pokok tadi, ambil 70 lain. Masya Allah, bukan jubah DJ collection, tetapi masya Allah, jubah-jubah yang begitu mahal, yang diperbuat daripada kasturi, apa, daripada sutera yang tebal, sutera yang nipis. Kita pakai pakaian, kita jadi maharaja yang paling besar sekali. Di bawah kita ada 80,000 para malaikat menjadi khadam kita, dan bersama kita ada 72 orang bidadari yang akan sentiasa menemani kita, yang mana Allah telah beritahu mereka adalah wanita-wanita yang sangat-sangat suci, yang dipelihara oleh Allah SWT. Apa yang kita nikmati, isteri kita pun akan dapat. Di kali itulah datang malaikat bawa 3 bentuk gelang. Satu gelang daripada emas, satu gelang daripada perak, satu gelang daripada mutiara. Yuhallawna fiha min asabira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Maka kita akan pakai 3 jenis gelang. Masya Allah, masya Allah, di kali itu kita akan jadi satu orang manusia secantik Nabi Allah Yusuf AS, tinggi kita macam tinggi Nabi Allah Adam AS, 60 hasta, dan wajah kita tampan macam Nabi Allah Yusuf AS. Suara kita dimerdukan oleh Allah semerdu suara Nabi Allah Daud AS. Dan Allah kurniakan akhlak bagi Nabi Muhammad SAW kepada kita. Orang lelaki kekal 33 tahun umurnya sampai bila-bila, dan wanita akan kekal 17 tahun sampai bila-bila. Dan muka kita tak akan lagi berkedut, wajah kita akan sentiasa cantik. Nabi SAW beritahu, sesaat kita berpaling daripada isteri kita, kita pandang lagi muka isteri kita, isteri kita akan beritahu, demi Allah, wajah kekanda 70 kali ganda lebih cantik daripada sebelum berpaling tadi. Dan kita akan beritahu kepada isteri kita, wahai adinda, demi Allah, wajah adinda pun sama juga sebelum abang berpaling tadi, wajah adinda 70 kali ganda lebih cantik
dah cantik tapi kurang cantik. Tetapi bila pandang kali kedua, kecantikan kita akan bertambah setiap saat. Paling cantik, semakin cantik, semakin cantik, semakin cantik. Tak dapat kita bayangkan. Dalam syurga tidak ada longkang, tidak ada tandas. Di dalam syurga ada taman-taman yang di dalamnya ada bunga, bunga-bunga raihan. Yang pada rumput-rumput dalam syurga adalah daripada bunga-bunga za'faran. Dan Masya Allah dalam taman itu ada 4 batang anak sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai air biasa, sungai arak. Nabi kata Masya Allah sungai di syurga tidak ada tebing. Bahkan dia punya birai dia tu, dia punya penjuru daripada syurga tadi, hujung dia di atasnya mutiara, di tengahnya mutiara dan di bawahnya mutiara. Kita lari-lari dalam syurga, tak payah terjun tiruk. Lari terus masuk dalam sungai terus. Masya Allah, sungai itu dia berada di atas. Dan sungai ini boleh mengalir ikut kehendak hati kita. Hari ini kita rasa insya Allah, sungai mengalir bawah lantai syurga kita. Insya Allah, sungai akan mengalir ikut keinginan kita. Besok hari kita nak sungai ini naik ke atas, lalu ke atap-atap. Sungai itu akan ikut keinginan kita. Dalam syurga Allah kata, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa saja yang disyahwatkan oleh nafsu kamu, semuanya akan dihiburkan, ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Ketika mana kita sedang asyik menjamu selera isteri kita, Masya Allah, di dunia walaupun pada malam ini semua kita ni tak ada suara macam Abang Kodat. Semua suara kita ni Masya Allah macam apa? Apa? Pecah apa? Kita semua suara garau. Suara dia yang sedap. Tetapi dalam syurga nanti semua suara kita merdu dan isteri kita punya suara pun sedap. Masya Allah, dalam syurga nanti isteri kita akan menyanyi untuk kita. Nahnul khalidat fala nab'asu abadan. Kamilah wanita-wanita yang hidup kekal abadi. Kami tak akan pernah mati. Nahnul na'imat fala nab'asu abadan. Kamilah wanita yang penuh dengan nikmat, yang mana kami tak akan pernah menolak suami kami untuk kami bersama dengan mereka. Nahnul radiyat fala nasqatu abadan. Kamilah wanita yang sentiasa reda kepada suami kami. Kami tak akan pernah marah lagi pada suami kami untuk selama-lamanya. Fatuba liman kana lana wa kunna lahu. Beruntunglah siapa yang kami jadi milik dia dan dia jadi milik kami. Masya Allah. Ini baru cerita sikit tentang syurga, tuan-tuan. Banyak lagi kalau kita nak sambung. Tetapi memandangkan malam ni bukan malam nak cerita tentang syurga. Tetapi Masya Allah, sebab itulah Allah telah hantar kita di dunia ni. Sebab apa? Nabi Allah sebut dalam Quran, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah telah beli diri dan harta kita semua ni dengan syurga. Daripada pihak Allah sebagai penjual, dia dah serahkan syurga untuk kita dan syurga tu memang dah ada. Dan Nabi beritahu tiap-tiap bulan Ramadan, pada tiap-tiap tahun, syurga kita akan dihiasi berlipat kali ganda lebih cantik daripada tahun lepas. Sehingga bidadari pun confused. Ya Allah, syurga tahun lepas dah cantik, tahun ini lebih cantik. Malam apakah ini, wahai Ridwan? Maka dia jawab, ini adalah malam pertama daripada bulan Ramadan. Bertambah cantik lagi syurga kita, Masya Allah. Sebab itulah hari ini, tuan-tuan, Allah hantar kita ke dunia. Allah dah beli diri kita, harta kita. Tetapi masalahnya hari ini, kita guna diri kita, masa kita, harta kita ikut keinginan nafsu kita. Kita tak ikut kehendak Allah dan Rasul. Sebenarnya tuan-tuan, hidup kita di dunia sementara. Nabi kata dunia ni penjara sementara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Tetapi Masya Allah, syurga nanti adalah syurga yang kekal abadi untuk kita semua. Maka di sana kita akan mengecap nikmat macam mana kita berkumpul pada malam ini di rumah Yesus kita nanti. Insya Allah akan tiba satu hari setelah kita Masya Allah dah selesai kita orang kata menikmati berbagai-bagai nikmat dalam syurga. Ada hari kita nak keluar untuk bertemu dengan sahabat-sahabat kita. Maka di sana kita akan berkumpul di bawah sebatang pohon yang bernama pohon Tuba. Pokok Tuba tu begitu besar, kata Nabi SAW, 100 tahun kuda paling pantas, paling laju merentas dia punya bayangan dia, 100 tahun masih belum mampu melintasi dia. Maka di bawah pohon Tuba nanti Allah telah akan letakkan sofa-sofa yang begitu hebat yang diperbuat daripada mutiara. Tempat duduknya adalah daripada kasturi. Maka kita akan duduk berhadap-hadap dengan keluarga kita. Tetapi bila kita teringat dengan sahabat-sahabat kita di dunia yang dulu kita sama-sama semayang dengan mereka, sama keluar jalan Allah dengan mereka, sama berkasih sayang dengan mereka, tiba-tiba Allah Ta'ala akan Masya Allah boleh jadi kerusi kita ni automatik boleh berpusing. Kita menghadap ke belakang, rupanya Abang Kodan dah ada kat situ, Abang Gajir dah ada kat situ,
ha, kita punya Auzani dah ada kat sana, Abang Aim ada kat sana, kita masing-masing bersembang macam ni pula berhadap-hadap, isteri kita pula, geng-geng perempuan dia kumpul sama-sama, dia sembang-sembang, Masya Allah. Dekat dunia kita sembang topik apa, nanti dekat akhirat kita akan teringat balik kenangan-kenangan kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kenangan kita pergi jalan mana-mana naik motor sama-sama, Masya Allah, kenangan itu akan kita kenang balik, sebut balik. Tetapi kita sebenarnya kata, sebenarnya kalau kita faham kasih sayang Allah, kita sanggup korban lebih daripada itu sebenarnya, ternyata apa yang Allah bagi kepada kita terlalu sedikit. Kita boleh sembang-sembang mutaqabilin, ha? Kita akan menghadap antara satu sama lain. Masya Allah, Allah SWT beritahu, fi rafrafin khudrin wa abqariyil hisan. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan. Kita sembang sama-sama, isteri kita dapat sembang geng-geng perempuan, Masya Allah, akan terkembali lagi kenangan-kenangan nostalgia sewaktu kita berada di dunia, Masya Allah. Jadi kali itu tuan-tuan, Allah hantar kita sekejap, kita tak tahu berapa hari lagi kita akan berada di sini. Peluang kita untuk kita bina kenikmatan-kenikmatan dalam syurga semakin sedikit. Yang mana Nabi SAW beritahu perbezaan antara satu darjat ahli syurga dengan satu darjat yang lain. Seumpama seorang kamu berpijak di dunia ni, dia pandang dongak ke langit, dia tengok bintang yang berkerlipan di angkasa sana, maka itulah jarak perbezaan orang yang lebih satu amalan daripada kita di dunia ni, tuan-tuan. Nanti dalam syurga-syurga dia 500 tahun lebih tinggi daripada kita. Hari ini Masya Allah, kita walaupun berbeza-beza latar belakang, tapi kita masih makan di bumi yang sama, naik kereta di bumi yang sama. Tetapi nanti di syurga, kita makan di bumi yang berbeza-beza, cuma hanya saja Allah bagi peluang, kita akan turun daripada syurga kita, mungkin naik helikopter mungkin, Masya Allah, turun di pohon tuba, di sana center of the paradise, kita akan berkumpul bersembang-sembang. Nanti habis sembang-sembang, kita balik semula masuk ke dalam syurga. Tetapi yang kita nak, bagaimana sebelum kita mati kita berpeluang bukan jadi ahli syurga kelas bawah, tapi kalau boleh nak jadi ahli syurga kelas atas, itu penghuni syurga Jannatul Firdaus. Yang mana Nabi SAW beritahu sesungguhnya Allah sediakan 100 darjat untuk mereka yang duduk di makam yang tertinggi. Makam yang paling tinggi itu ada 100 level. Level yang pertama, semuanya syurga diperbuat daripada emas, daripada perak. Level nombor dua, Allah buat daripada emas. Level yang ketiga, tingkat yang ketiga diperbuat daripada mutiara. Dan daripada tingkat yang keempat sampai yang ke-100, semua lapisan itu diperbuat daripada batu-batu intan belian yang tak pernah diketahui oleh manusia sepanjang hidup mereka. Semua ada dalam khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Nabi SAW beritahu 100 darjat Allah sediakan untuk orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hari ini walaupun kita semayang, kita dah baca Quran, kita dah datang ke masjid, tetapi mengapa kita ajak tuan-tuan keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita tahu janji Allah Taala tak pernah mungkir. Nabi SAW beritahu la ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Sepagi kamu berada jalan Allah ataupun sepetang kamu keluar jalan Allah lebih baik daripada dunia dan isi-isinya, masya-Allah. Dan martabat yang paling tinggi Allah bagi kepada orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi banyak kita berkorban untuk Allah, lagi banyak harta kita dihabiskan, lagi banyak masa kita dihabiskan, lagi banyak tubuh badan kita ni sakit menderita kerana agama Allah Taala, lebih tinggi kedudukan kita di sisi Allah Taala di dalam syurga nanti. Sebab itulah syurga yang paling tinggi, iaitu yang bernama Wasilah, yang berada di puncak Firdaus, puncak syurga Jannatul Firdaus, yang mana ulama kata dia punya shilling syurga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia perbuat daripada arasy Allah Subhanahu wa taala sendiri. Itulah syurga yang Allah bagi kepada Rasulullah. Mengapa Rasulullah dapat makam yang tertinggi? Tidak lain dan tidak bukan kerana pengorbanan Nabi untuk agama. Semenjak hari pertama Nabi datang ke dunia, Nabi telah berkorban dengan lapar, dahaga, susah, letih, dipukul, dihina, dicaci, diludah dan sebagainya. Pengorbanan yang ditanggung oleh Nabi SAW bukan Nabi seorang, isteri Nabi Khadijah yang paling banyak memberi sokongan kepada Rasulullah SAW. Ulama kata kejayaan dakwah Nabi adalah kerana isteri sokong, isteri bagi galakan. Bila nampak suami kadang-kala kecewa, kadang-kala sedih, Khadijah akan mententeramkan hati Nabi SAW. Sebab itulah ketika mana Khadijah dah meninggal dunia, tuan-tuan, Masya Allah, pada hari kewafatan meninggalnya Khadijah binti Khuwailid, itulah hari paling sedih dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Kerana selama ini Khadijah lah orang yang sentiasa mententeramkan aku,
Khadijah lah yang telah banyak membelanjakan harta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Khadijah waktu berkahwin dengan Nabi adalah jutawan yang paling kaya, tetapi dia tahu bahawasanya agama tak akan berkembang melainkan dengan mujahadah dan pengorbanan. Khadijah sanggup belanjakan harta dia untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, gunakan jalan Allah, bagi makan orang Islam, bagi makan orang miskin, bagi jamu para-para sahabat Nabi yang masuk Islam, bagi segala-galanya. Sampai hari Khadijah nak meninggal dunia, dia meninggal dunia dalam kelaparan, dia meninggal dunia dalam keadaan kurus kering. Waktu itu dia dah sakit, baju pun dah compang-camping, bertampung-tampung, penuh dengan tai lalat. Pada hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sedih melihat keadaan isteri dia, sehingga akhirnya Allah Taala pun datangkan malaikat Jibril alaihi salam, turun daripada langit, datang ke dunia, masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah wanita ini? Dijawab oleh malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah isteri aku Khadijah binti Khuwailid. Masya-Allah, aku datang untuk bertanya kepada dia, adakah kamu redha dengan susah payah kamu di dunia untuk agama Allah? Seandainya kamu redha wahai Khadijah, Allah redha kepada kamu. Maka dikala itu Khadijah mengatakan, aku redha dengan Allah dan Rasul. Masya-Allah, oleh itu aku sampaikan berita gembira untuk kamu wahai Khadijah. Setelah kamu mati nanti, Allah sedang menyediakan untuk kamu sebuah mahligai dalam syurga yang diperbuat daripada mutiara, yang kamu akan berada di dalamnya untuk selama-lamanya. Tak penat, tak letih lagi, tak akan lapar lagi untuk selama-lamanya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah hantar kita seketika 60-70 tahun ke alam dunia ni. 60-70 tahun saja kita beribadat, 60-70 tahun saja kita berdakwah, bersusah payah, berkorban. Kadang-kadang kita terpaksa sedikit berenggang dengan suami kita, dengan anak-anak kita, semata-mata kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana agama ni tak akan tersebar kalau kita duduk di rumah kita. Sebagaimana kita tengok, kita faham hari ni orang-orang yang kadang-kadang missionaries, tuan-tuan, mereka sanggup pergi ke mana-mana ke dalam hutan, masuk untuk sebarkan agama mereka. 10 tahun mereka sanggup tinggalkan negara mereka. Tetapi hari ini umat Islam kadang-kadang nak tinggalkan kita punya kehidupan kita sementara 3 hari pun kita takut. Kadang-kadang 40 hari pun kita berfikir-fikir. Sedangkan kalau sahabat Nabi dulu, mereka ada fikir yang macam mana kita fikir pada hari ini. Islam tak akan sampai kepada kita. Islam tak akan sampai ke China. Islam tak akan sampai ke Afrika. Islam tak akan sampai ke tanah Melayu. Mengapa Islam sampai ke hujung dunia? Nabi sendiri dah beritahu, wala yukhadannal bihara bil Islam, umat aku akan merentasi lautan-lautan untuk sebarkan Islam pada zaman terdahulu. Tetapi hari ini kita takut, kita bimbang nak naik kapal terbang untuk sebarkan agama Allah Ta'ala. Kepada hal itulah kemuliaan bagi umat Islam. Selagi mana kita menyebarkan agama, Sayyidina Umar sendiri beritahu, nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam, kitalah satu umat, Allah muliakan kita dengan sebab Islam, dengan sebab agama, dengan sebab usaha agama Allah muliakan kita, Allah angkat darjat kita menjadi penghuni-penghuni syurga. Tapi seandainya kita berpaling daripada agama, berpaling daripada usaha agama, maka azallanallah, Allah Ta'ala akan hinakan kita. Sebab itulah hari ini di akhir zaman, mengapa umat Islam di seluruh dunia dalam kehinaan? Sebab hari ini umat Islam telah tinggalkan dakwah, telah tinggalkan menyebarkan kalimah la ilaha illallah. Kita dah dapat kalimah ni, kita berhenti. Tetapi seandainya melalui kita, pernah satu hari Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia telah sakit mata pada hari itu. Nabi SAW telah beritahu, aku akan serahkan bendera panji-panji ini, peperangan pada hari ini, kepada satu insan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul. Tiba-tiba Nabi bagi bendera ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Masya Allah, bila serah kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Nabi beritahu satu pesanan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, la'in yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Wahai Sayyidina Ali, seandainya melalui usaha kamu, melalui pengorbanan kamu, melalui dakwah kamu, satu orang yang jauh daripada agama Allah mendapat hidayat, lebih baik daripada kamu mendapat unta merah di dalam peperangan ini sebagai harta ghanimah. Satu hari tuan-tuan, saya akan tutupkan ceramah saya pada malam ini dengan kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghantar jemaah Khalid bin Walid, Khalid al-Walid, pergi ke Yaman selama 6 bulan lamanya. Hari ini kita minta keluar 4 bulan saja. Sayyidina Khalid al-Walid bersama dengan tentera dia beratus-ratus orang pergi ke Yaman, keluar di sana selama 6 bulan. Tiba-tiba dibagi hantar surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ternyata orang Yaman hati mereka keras, tak nak menerima Islam, kabilah Hamadan enggan beriman kepada Allah dan Rasul. Tiba-tiba Nabi hantar surat, panggil Khalid al-Walid balik semula ke Madinah. Nabi hantar jemaah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dalam masa beberapa lama saja, tak sampai 1 bulan, ternyata seluruh kabilah Bani Hamadan telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sayyidina Ali bin Abi Talib hantar surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat surat daripada Sayyidina Ali. Nabi tersungkur bersujud depan Allah, terlalu gembira. Nabi menangis, Nabi angkat kepala, Nabi telah mengatakan assalamu ala Hamadan, sejahtera untuk kabilah Hamadan, sejahtera untuk kabilah Hamadan, sejahtera untuk kabilah Hamadan. Mereka telah beriman kepada Allah, mereka telah mendapat hidayah daripada Allah. Sebab itulah ulama mengatakan cara kita nak hiburkan hati Nabi Muhammad SAW adalah kita bawa seramai mungkin umat yang jauh daripada agama dekat kepada agama, menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi ahli-ahli syurga. InsyaAllah Nabi akan gembira dengan kita, Nabi akan redha dengan kita, Nabi akan bangga dengan kita, terutama di akhir zaman ini. Kita sedia maklum, Nabi sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Laukana bainana al-habib, seandainya Nabi ada dengan kita pada malam ini, semua orang yang benci pada agama akan datang dekat dengan Nabi SAW. Semua orang yang tak suka pada agama, orang tak nak semayang masjid pun akan datang. Orang yang jauh daripada agama pun akan sayang pada Nabi. Tetapi kita dah terima kenyataan Nabi sudah tidak lagi bersama dengan kita. Sebab itu umat semakin hari semakin jauh daripada agama. Tetapi kita dah kena menyambung kerja Nabi, perjuangan Nabi. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dihimpunkan dalam syurga, menjadi jiran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapat masuk syurga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas waktu itu insyaAllah di hadapan kita menanti, masyaAllah akan datang ijtima, perhimpunan yang besarlah akan diadakan di Malaysia. 3 hari akan buat di Sirptaling, masyaAllah. Dan selepas itu masyaAllah akan diadakan 3 hari ijtima di Negeri Sembilan dan seluruh Malaysia. Sebenarnya di saat ini bukan di Malaysia saja, di Afrika Selatan, di New Zealand, di Jordan, di Australia, di seluruh dunia sekarang sedang berlangsung ijtima di atas maksud untuk hantarkan jemaah ke serata alam, ke Afrika, ke China, nak hantar ke Venezuela, ke Chile, ke Argentina. Begitu banyak jemaah yang nak dihantar, maka kitalah sebagai orang menyambut takaza-takaza itu. Takat mana yang kita mampu, masya-Allah. Bapa saya dia bersama dengan jemaah dia akan jalan kaki di Malaysia ni selama 4 bulan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah kita pun kena ada keazaman yang sama, tuan-tuan. Kalau mereka boleh buat, sahabat Nabi boleh jalan kaki jalan Allah, mengapa kita di akhir zaman tak mampu nak jalan kaki jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebenarnya kita kena cabar diri kita dan kita kena bentuk fikir anak dan isteri kita. Mudah-mudahan kalau mereka redha, mereka relakan suami mereka berada jalan Allah, keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari Sayyidatina Asma' radhiyallahu ta'ala anha datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya dihantar sebagai wakil kaum wanita bertanya kepada Rasulullah, kami kaum ibu duduk kat rumah basuh baju, mendidik anak-anak, waktu suami kami keluar jalan Allah, apa yang kami dapat? Maka berdikali itulah Nabi SAW beritahu, apa saja ganjaran yang suami kamu buat, segala ibadah dia, segala dakwah dia, segala apa yang orang dapat hidayah melalui usaha suami kamu, semuanya akan dikongsi bersama dengan kamu tanpa mengurangkan pahala kamu sedikit pun. Maka kata Asma' radhiyallahu anha, ya Rasulullah, patutkah ini berita ni gembira ni untuk saya seorang ke ataupun semua untuk wanita muslimah? Maka kata Nabi SAW, sampaikan berita gembira ni kepada semua wanita muslimah. Siapa yang isteri yang merelakan suami mereka berangkat jalan Allah, mereka akan diberikan ganjaran yang sama sebagaimana Allah berikan kepada suami-suami mereka. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita pada malam ini. Untuk itu insyaAllah sampai di sini saja. Sekadulah qulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim wali walakum wali sayyidil muslimin wal muslimat fa astaghfirullah wa afur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan kita terus mulakan majlis doa selamat kita insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء المرسلين ثم إلى أرواح أزواج وأزواج وذريات وأسد والتابعين ثم إلى أرواح آبائنا وأماتنا وأجدادنا شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. استغفر الله. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa bi'adu ba'du insyaallah ta'ala bil amin wal salihin innal ladzina amanu wa 'amilus salihati la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin. حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للقبور من المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للقبور من المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للقبور من المسلمين والمسلمات خصوصا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا من النار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وإيماننا وأموالنا وأولادنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغير وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من مجيبات الندامة في الأهل والمال إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك على أهل هذا البيت. اللهم اغفر لأهل هذا البيت. اللهم اغفر على أهل هذا البيت. اللهم ارحمهم. اللهم أيدهم. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم أيدهم بنصرتك يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى واجعل آخرتهم خيرا من الأولى. اللهم أعينهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.